Saya berada di perairan Pulau Komodo untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah ini. Mengalah yang bahagia adalah mengalah karena punya jiwa besar. Kalau orang Jawa bilang istilahnya ngemong. Ngemong itu kayak orang tua kepada anak gitu ya. Anaknya beranjuk nakal, ya namanya sayang ya, masa anak mau dipukulin gitu ya. Ya biarin dah, memang dia masih kecil, dia masih mengerti, memahami, lalu membimbing, membina. Nah itu namanya ngemong. Ketika Anda mengalah karena jiwa besar, maka mengalah itu bahagia karena Anda ada hati bahwa wah, saya mau bimbing dia, emang dia masih belum dewasa, saya sayang dia, suatu saat pasti dia dewasa. Tapi kalau orang itu bisa mengalah, merasa dirinya mulia, punya perasaan jiwa besar, jadi setelah mengalah itu bisa bangga, setelah mengalah itu bisa bahagia karena ya saya punya jiwa besar.